di FGD Sport. Dan kali ini kita bakal ngasih informasi menarik seputar dunia sepak bola. Ini informasinya. Nama Jadon Sancho mendadak tenar musim lalu. Di usianya yang masih muda, ia menjadi starter reguler di Borussia Dortmund, di mana dirinya memberikan kontribusi yang besar bagi Die Borussien. Berkat performa apiknya itu, Sancho mendapatkan panggilan di timnas senior Inggris. And he's got it through. It's Jadon Sancho! Sang winger juga menunjukkan performa yang menjanjikan bersama The Three Lions. Selain Sancho, pemain muda yang tak mau kalah tenar adalah Joao Felix. Pemuda asal Portugal tersebut meroket namanya usai dirumorkan bakal hijrah dari Benfica ke beberapa klub elit Eropa. Belum genap berusia 20 tahun, Joao Felix sudah membuat Atletico Madrid menebusnya 126 juta euro. Kemampuan dribel, melakukan cut-in dari sisi kiri, serta posisinya mengingatkan publik pada aksi Kaká bersama AC Milan dan timnas Brazil. Joao Felix dan Jadon Sancho juga punya kecepatan yang kerap merepotkan lawan dan kerap mencari foul dari sana. Lalu, menurut kalian, bagaimana prospek kedua pemain berbakat ini? Siapakah yang akan menjadi pemain terbaik di masa yang akan datang? Patut kita tunggu ya perkembangannya. Bakal ada banyak banget informasi menarik dari dunia sepak bola pastinya cuma buat kamu dari FGD Sports. So, pastiin kamu klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kita. See you.